Seneng banget kan kalian seperti kalian lihat sendiri di YouTube kita kan juga udah jelas banget ya maksudnya dari apa namanya dari sebelumnya sampai akhirnya ada berita itu dan memang kita emang seneng banget sih tunggu-tunggu akhirnya terutama Mbak Im. Dan masuk ke belum. Belum tahu kalau itu doain aja sih kalau kembang atau apa. Pak Polo artinya tidak mau berbicara sempat mengalami kemarin keguguran atau seperti apa sih? Kalau buat ya mungkin itu juga salah satunya dan kedua emang aku emang orangnya nggak terlalu pengen maksudnya masih mau dikip aja dulu gitu maksudnya kan takutnya juga amali atau apa jadi emang maksudnya nantilah nanti juga pasti ada saatnya kita bakal ngomong. Puasa kemarin aku sempat cobain beberapa kali cuma memang mungkin kalau kondisi kayak tadi tuh aku dari pagi banget apa kayak gak kuat kan capek jadi yang kalau misalnya aktivitasnya lumayan tinggi aku gak puasa dulu. Mbak Im sendiri anggapin kamu siap kehamilan dengan Mas Mbak Im seperti apa? Seneng banget lah dia, seneng banget karena kan memang dia pengen banget punya baby kan jadi emang happy banget. Masih ke berapa hari ya rahasia lah kalau itu. Tapi kalau masalah masih kalau soal masih iya masih nyempetin tapi sekarang karena mungkin udah kecapean juga kadang-kadang nggak bangun jam 3 jadi kadang-kadang aku udah bikin sarapannya dulu sarapan sahur dulu sebelum tidur baru tinggal dia manasin sendiri. Paul berarti tidak membatasi pekerjaannya sampai detik ini pun? Membatasi sih ini karena kan memang ini udah lama okay. Dan ini super model project kan memang istilahnya baby kita juga aku Kelly Laura Madomi jadi benar-benar ini perayaan yang 1 tahun okay. Which is sebenarnya mundur harusnya bulan April kemarin karena kan ada pemilu dan lain sebagainya akhirnya kita mengadakan perayaan 1 tahun Supermodels Project ini barengan sama graduation anak-anak yang udah sekolah tahun lalu langsung kita barengin 5 batch gitu. Awal kehamilan bawahnya seperti apa? Happy aja sih, so far gak ada masalah. Gak ada sih, so far belum. Dimanjaki apa nih sama Marino? Dia juga kerja, ya mungkin lebih perhatian lah pasti karena kan apa namanya dia pengen, benar-benar pengen banget kan kehamilannya jadi diwanti-wanti jangan kecapean. Oke terakhir ya mas. Nasihat dokter seperti apa? Gak ada, gak ada lah. Semuanya gak ada, cuman paling tinggal harus jangan capek-capek itu aja. Semuanya bilang gak apa-apa kamu lakuin, yang penting mau apa juga segala macam. Yang penting jangan berlebihan dan jangan capek-capek kerja. Oke terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita mau pulang. Oh, yeah, it's been a while, yeah.